makan dekat mana? Makan dekat Melaka? Aikro lah. Aikro? Oh, mana-mana kita ikut makan. Exit Aikro tu dekat je. Ah, boleh? Dia lapar, lapar sangat. Tak tahu tak lah, okey lagi. Okey lagi, ya. Tak lah, kos ni dia okey lagi, ya. Okey, okey. Kalau jalan pun nanti. Banyak lah kawasan ni. Pilihan lauk banyak. Sayur banyak. Ni ikan. Ha, pening kepala nak pilih. Assalamualaikum. Kita ada dua sahabat ni. Ni sebelah kiri ni saya punya sepupu, nama Rashidan lah. Daripada Pasir Gudang lah tadi. Kerja Pasir Gudang ni kawan dia. Kita ni dah 5 siri lah kira. Ya, 5 siri. Sudah ada 5 siri lah. Saya nak tanya ni kawan ni. Wak J eh. Hey. Okey. Tanya satu soalan. Boleh. Cepu Mas. Mana? Sekarang ni kita dah 5 siri. Jadi motor kita masih ride lagi lah. Jadi soalan dia, sampai bila kita boleh ride? Umur berapa boleh ride? Kalau pada saya, selagi kita bertenaga, pasal apa yang saya bawa ni, motor agak berat lah. Motor apa? Motor GTR, Kawasaki GTR 1400. Okay. Jadi memang terasa berat lah. Kalau ikut kilonya lebih kurang 300 kilo. Sangat berat. So, kalau kita masih kuat, insyaAllah akan teruskan. Pasal minat tu ada. Okay. Jadi anggaran umur tu bila bersara daripada motor lah, anggaran? Anggaran dalam 2 tahun bersara 60 kita tukar pada yang ringan lah. Mungkin pergi skuter. Tapi ride tu sampai selagi boleh lah. Selagi boleh lah. Selagi kita terdaya, masih tahan dengan keadaan cuaca. Kata orang, bikers kental lah. Hujan ke. Umur 70 boleh lagi lah? Itu dari tire tu. Kalau dari tire 70 lah. Cukup lah. 60 lebih lah. 65 dah. 60 kita dah tukar pada skuter lah. Skuter lah. Okey. Betul, bernas jawapan. Dan yang sama, bila umur usia berapa yang kita boleh bersara lah? Maksudnya bersara daripada naik motor ni. Macam saya ni, saya ni ada sakit lah. Tenaga pun dah kurang. Kan? Kalau selagi ada tenaga pada saya, saya akan buat motor yang besar ni. Kalau dah tak ada tenaga, dah tak larat, mungkin saya retire lah. Tapi umur lingkungan berapa? Itulah. Sebab saya ni ada penyakit. Biasalah bila 5 series ni, orangnya dah banyak penyakit. Dengan apa orang kata,
tinggi lah, apa lah. Bila masa sakit dah tak boleh nak bawa, masa tu lah. Masa tu dah besar dia sendiri. Anggaran berapa tahun ni? Anggaran 60 lebih lah. 60 lebih lah. 60 lebih lah gitu. 60. Tengok pada kederat kita lah. Kederat kita, ya. Masa bila dah naik 60 siri nanti. 6 siri nanti. Bila kita dah naik 6 siri, tengok kederat kita macam mana. Larat ke tak larat? Daripada situ kita tahu tenaga kita kat mana. Samalah, kita pun samalah. Seusia so, juga. Kita dah 6 siri lah. InsyaAllah. Semoga kita sehat lah. Dapat insyaAllah ride lama. Ya, betul. Ya, terima kasih. Wajib. Okey, kita hari ni member baru kita ajak pergi makan cendol dekat Kampung Ulu, Melaka. Tepi Ulu sungai. Laluan bot pesisiran apa ni? Sungai Melaka. Sungai Melaka. Ya, tu dia. Okey, jom kita. Okey, ni dekat cendol Kampung Ulu. Kita makan cendol durian. Ha, 3 orang. First time eh sini. Ayah ikut kan dah. Melaka banyak kan. Tapi tempat ni sebelum ni pernah naik boat atas kat Sungai Melaka ni. Tapi tak ada singgah makan cendol kan. First time jugalah makan cendol durian dekat Melaka ni lah. Ni tempat viral juga cendol Kampung Ulu ni. Boleh cuba lah sini. Tepi sungai. Sungai Melaka. Ya, sama soalan lagi Wak J. Apa lagi? Ya Allah. Asyik soalan aje. Dah berapa tahun ride motor? Oh. Kalau ride motor kita dulu pakai RZ, zaman RZ tahun 80-an lah. 80-an, mana dah 40 tahun dah juga. 30 lebih gitulah. Jadi lepas tu bila kahwin kita berhenti, kita pakai kereta. Jarang bila dah ada kemampuan kita bertukar lagi ke motor CC besar lah. Takat ni dah 3 biji lah. 3 biji kita tukar-tukar selera lah. Okey. Apa pula, berapa tahun dah? Saya habis-habis belajar tahun 1987. Okey. Habis belajar tu kenalah cari kenderaan sendiri untuk pulang alik pergi kerja. Jadi saya pakai Kapcai C70 masa tu. Zaman saya 1988. 1988. C70. C70. Okey, yang motor yang besar. First mula pakai. Okey, motor besar bila start? Tahun bila? Motor besar start tahun 2017. 2017. Yang CC besar lah, Inam, yang baru 2 kali pakai. Daripada 650 tu. Buka sekali, lepas tu yang baru ni 1200cc lah, BMW lah. Oh, mana? Tahun lepas. Okey. Maknanya dah ride dah 34 tahun lah gitu. Daripada itulah, berada yang C70 daripada 48 lah start pakai motor tu lah. Sampai tahun 2000 sampai TZM saya hilang. Daripada tu naik daripada RZ, lepas RZ pergi ke TZM. Dah kahwin tu, bila dah kahwin tahun 2000 tu, motor TZM tu hilang. Jadi stop sementara lah. Stop sementara lah untuk saya pakai motor besar. Lepas bila dah ada kemampuan tu yang Wak Jay cakap tadi tu, bila dah ada kemampuan tu yang upgrade motor besar tu. Terus beli 650 tahun 2017 tu. Mana dan ride motor dah berapa tahun? 34 dah. Betul. Tahun 87. Yelah, kurang 30 lebih lah. 30 lebih lah. Motor lah. Mana kita ni sama lah semua. Saya pun 30 lebih juga. Okey, terima kasih. Tak masak lah dengan motor. Okey, terima kasih.
GS ni dah pakai berapa tahun dah? Kira baru lagi, belum sampai setahun. Belum pakai setahun? Belum. Berapa bulan? Bulan 8 itu hari, tahun lepas. Oh. Bulan 8 ni sekarang dah bulan? Bulan 7. Bulan 7. Lagi setahun lah, lagi sebulan lah. Lagi sebulan, cukup setahun. Oh. Setakat ni macam mana? Motor bagus tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Puas hati lah? Puas hati, drive. Drive dia memang sedap. Oh. Sedap dan selesa lah. Ni tahun bila ni? 2014. 2014, R1200 eh? Hmm. Okay. Terbaik, terbaik. Okey, kita ada sekarang dekat Bandar Ilir. Bandar Ilir, jam besar. Cendol jam besar. Tak tahu nampak. Keliling ni, ini sungai ni. Sungai Melaka. Okey, soalan dia. Okay, soalan dia, sepanjang dah 30 tahun lebih eh, naik motor ni, apa pengalaman yang tak dapat dilupakan? Kisah motor. Kata motor hilang tu boleh juga cerita kan? Itu itu pengalaman pahit namanya tu. Boleh lah, mana-mana yang tak dapat dilupakan. Yang tak dapat lupa, pengalaman pahitnya dia kehilangan motor dua kali. Ui, cerita kan. Itulah, motor C70 pun dia orang nak curi. Zaman-zaman masa C70, Honda C70 tu pun popular juga. Tahun 80-an. Ha, 80-an. Itu di mana? Di Perak. Perak. Kuala Lumpur, bukan? Dekat Ipoh. Oh, Ipoh. Masa saya bekerja dekat Ipoh lah. Tahun 90-an. 88-89 macam itulah. Oh, 89 gitu. Tak silap saya. Hilang lah. Hilang motor, tapi saya ada jumpa orang kampung lah, buat sembahyang hajat. Oh. Motor tu dapat jumpa balik lah. Jumpa balik tu mana? Dia jumpa ditinggalkan. Ditinggalkan, lepas tu saya dah buat report balai. Polis jumpa, dia bawa, polis yang jumpa motor tu, dia bawa balai motor tu. Oh. Sebab kita faham orang kampung. Yeah. Orang kampung ada arwah tu lah, dah arwah lah sekarang. Yalah. Kan kampung lah. Saya lah, dia buat tolongkan saya untuk sembahyang hajat. Alhamdulillah. Jumpa baliklah C70 tu. Okey, yang kedua. Yang keduanya motor TZM. 251. 150cc. Okay. 150cc. Macam itu, ni lah. Itu pun popular zaman-zaman tahun 90-an, tahun 98-97 gitulah. Memang top lah motor tu. Siapa tak kenal TZM kan? Ha. Selepas RZ. Belum tu pakai RZ, lepas tu pakai TZM. Yang ni hilang. Tapi memang tak dapat jumpa lah. Saya cuba buat sendiri, buat sembahyang hajat untuk diri saya lah, untuk dapat lah. Dapat. Memang hilang terus lah. Cuma dapat claim insurans saja. Alhamdulillah kat situ lah saya dapat. Lepas tu beli bukan TZM lagi lah. Bukan, saya beli rumah pula. Ganti lah, ganti beli rumah lah. Itu mungkin itu apa? Ada hikmah lah. Ada hikmah di sebalik itu lah. Okay. Rumah pula. Alhamdulillah, dia untuk ialah apa orang kata, ialah rezeki kan. Rezeki masing-masing lah. Okey, kita tanya Wak Jem lah. Wak Jem. Pengalaman dah hampir 40 tahun ni. Pengalaman yang paling dahsyat pernah saya alami ya. Masa tu konvoi pergi ke Mersing. Pergi ke Mersing tahun? Jadi al jemputan kahwin. Ingat dalam 5 tahun lepas adalah. Oh, baru juga. 5 tahun lepas. Hampir kira terbabas lah. Terbabas dekat satu seleko yang sangat tajam. Alhamdulillah cuma terbabas jatuh ke ni divider bahu jalan. So kita masih dapat kontrol motor. So dia terus ikut bahu jalan, kita tak perlu paut habislah. Berapa motor jatuh masa situ? Masa tu kita konvoi ada 4 motor. Empat? Saya seorang. Oh, seorang. Masa tu kita depan, jadi kita tak cam seleko tu, seleko tajam. Masa kita pergi tu seleko belok kiri. So kita tak rasa. Masa baliknya bila seleko kanan, itu yang kita terasa sangat. Tapi alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Allah nak selamatkan kita. Kalau kita panik masa tu mungkin dah dalam gaung lah. Jatuh kat gaung.
Itu je lah pengalaman. Rasa macam nak tobat juga masa tu. Nak buat laju. Gigil. Ada hikmah juga. Okay. Rasa nak tobat, rasa nak jual motor masa tu. Okey, terima kasih. Dan terima kasihlah atas layanan. Layanan yang makan sampai tak boleh nak makan. Layanan yang dilayan sampai makan tak boleh nak makan dah. Banyak tempat kita makan. Dengan cendol duriannya, dengan tembikainya, dengan makan tengah harinya. Terima kasih banyak lah. Okey, terima kasih. Kita santai-santai di rumah ni sebelum nak bergerak ke Johor lah. Jadi nak tanya soalan terakhir lah. Ada untuk hari ni. Ni yang keberapa akhir pun tak tahu dah ni. Okey. Kalau bersara daripada pemotoran ni, jadi motor yang kita ada, yang kita sayang, sentimental value, nak jual ke tidak? Kalau saya, pasal rasanya memang saya jual. Kata tukar yang macam mana yang saya dah kata tadi, kita akan tukar pergi ke skuter yang senang handling. Itu. Jadi kita tak naklah kita simpan barang benda tak pakai. Saya tak berapa, bukan itu kita punya resmi lah. Jadi, tapi macam contohnya orang yang simpan Vespa lama, atau kalau kereta Mini Cooper lama, atau apa, Volkswagen, jadi sanggup jual tak benda macam sentimental value tu? Kita bergantung pada harga yang kita beli tu. Kita ni golongan orang biasa-biasa je. Jadi kalau kita beli sampai RM70,000, RM80,000, lepas tu tak pakai, rasa pada saya benda tu satu kerugian. Kalau nak kita tunggu sampai dia jadi barang antik. Kita dah tak ada. Umur sekarang pun dah 58. Habis ada macam niat kalau simpan tu untuk generasi kita lah, macam anak-anak tu. Saya sebenarnya tak berapa nak galakkan anak-anak naik motor. Jadi dari sekarang pun saya dah bagi anak-anak seorang satu kereta. Jadi lebih selamat lah. Kalau kita tengok sekarang keadaan dekat Pasir Gudang ataupun kat mana-mana, banyak sangat dah insiden yang melibatkan motor lah. Motor. Kalau kereta macam mana? Kereta lama-lama lah. Kata ada satu kereta lama yang antik, nak jual ke tidak? Sebenarnya saya tak berapa nak berminat untuk bela kereta antik-antik. Memang kurang berminat. Memang tak ada. Okey, terima kasih. Ya. Okey, kalau ni Cik Raskan pula, macam mana? Nak jual tak motor tu? Motor kesayangan tu? Bila dah bersara nanti, bersara daripada pemotoran tu? Ya, memang nak kena jual. Sebab kita tak boleh simpan motor tu. Tak boleh simpan lama. Apa dia pasal, takkan nak kita biar dia sampai jadi besi buruk kan. Jadi memang kena jual. Sama juga dengan kereta pun. Kereta kalau dah lama-lama pun memang nak kena jual. Akhirnya kena jual. Akhirnya kena jual. Lagi satu, maintenance dia tinggi. Kalau dia biar lama-lama, ada kat rumah ada kereta family tu, mahal maintenance dia tu. Sebenarnya dia punya tuan lama dah habis bayar hutang, tapi nak maintenance dia tu, nak kena jaga. Kena jaga kereta tu. Mana kesimpulannya, satu masa kita kena lego. Satu masa kena lego, tak boleh simpan. Simpan nanti macam-macam sakit. Dia ada sakit tu. Kawasan kita nak taruh kereta pun dah satu lagi masalah. Pasal kita duduk rumah-rumah biasa. Kalau kita ada tempat store untuk simpan dia, mungkin insyaAllah boleh disimpan kan. Okey, itu saja. Terima kasih. Harap jumpa lagi lah satu masa nanti ya. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat dah.
Berapa kilometer? 200 lebih eh? 220. Ke Pasir Gudang. 2 jam setengah lah eh. Lebih kurang lah 2 jam setengah. Nak singgah ke tak singgah? Mungkin singgah isi minyak. Isi minyak. Memang isi minyak. Dekat Pagu. Ke mana? Dekat mana awak je? Tangkap boleh kot. Tangkap nak kena keluar. Pagu keluar tangkap. Okey. Dekat tampak arena itu. Arena Pagu. 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 Arena Pagu. 100 lebih lagi kan boleh. Ingat separuh minyak. Ha boleh lah. Boleh. Pagu boleh boleh. Pagu eh. Motor ni dah setahun ni. Eh? Ada setahun. Sama juga. Lebih kurang. Wah. Rasa berat ni? Rasa lah berat. Ni GTR 1400. Berat. Owner kata berat. Dekat highway sedap lah. Highway sedap lah. Kalau tadi masuk bandar, aduh.